Y, terbitan Y terhadap T. Sebab apa? Sebab kebergantungan ialah Y bergantung pada X, X bergantung kepada T. So, kita boleh dapat dy dt sama dengan dy dx darab dx dt. Okay. So, dia kena sama kat bawah dan di atas ni. Okay, dia macam cancel out lah. Itu untuk fungsi 1D. Untuk fungsi 2D, eh, ataupun fungsi 2 pembeli ubah, kita ada contohnya w sama dengan kita kata fxy dengan x sama dengan gt, y sama dengan ht kan. Jadi kalau kita bila ada keadaan macam ni, eh, kita kena tulislah. Oh, sorry, bukan. Saya nak padam sekitar. Eh, paling mudah kalau kita takut kita silap, kita buat macam ni kan. W, let's say W. Kemudian kita tahu W adalah fungsi kepada X dan Y. Kan? Kemudian kita tahu X adalah fungsi kepada T. Okay. Y adalah fungsi kepada T juga. Nanti kita akan tengok macam mana kalau X ni fungsi kepada T dan S. Bagi contoh, Y adalah fungsi kepada T dan S. Tapi kita anggap W ni adalah fungsi dua pemilik ubah, X, Y. Kemudian X adalah fungsi kepada satu je pemilik ubah, T. Y pun sama kan. Jadi kat sini, saya nak gunakan warna yang lain. Disebabkan W ada dua pemilik ubah, maka dia adalah kena gunakan partial kan, partial derivative kan, ataupun pemilik ubah ataupun terbitan separuh W dw dx ialah dw dy. Dan di sini x adalah fungsi pada t, jadi kita tak perlukan curly d kat sini kan, kita hanya perlu buat dx kan, upright ataupun straight d kat sini, dy pun sama. Jadi dekat sini, kalau saya boleh tulis balik, kita ada W, X, Y, yang mana di bersamaan juga dengan W, X punca kepada T, Y, bukan punca, sorry, fungsi kepada T, Y pun sama. Kalau kita balik, disebabkan kita ada T di sini, kita boleh ringkaskan dia menjadi begini. Sebab kita boleh cari terbitan W terhadap T, iaitu dW dt. Kita tak perlu buat curly D macam ni sebab W hanya bergantung pada T sahaja. Jadinya, nak padam. Saya tak payah padam pun. Jadi ini betul, yang ni kurang tepat lah. Saya buat langkah. Ok, jadi dari sini kita tengok dW dt adalah kita ikut arah ni. So, dW dx darab dx dt. Jadi kat sini kita ada sama. Tambah second branch kat sini. Ini first branch, second branch. Okay, so kita ada dw dy darabkan dengan yang ni. Iaitu dy dt. Okay, so kat sini sama kan, dia boleh macam, kita boleh kata secara kasar kita macam cancel out lah. So kita dapat kat sini, nanti bila kita cancel out kita dapat T, yang ni pun sama kita dapat. Kan, tapi yang ni arah ataupun pada paksi X, yang ni adalah paksi Y. So kita tambahkan, kita dapat keseluruhan perubahan W terhadap T. Tengok contoh. Yang saya nak diskus kat sini. Tengok contoh. Apa sahaja dia buka yang ni. Ni beginilah. Tapi macam saya asingkan lah. Saya buat T ni kat sini. Tapi kat sini T dia buat satu saja. Dx dt, dy dt. Kan? Tapi tak kisah mana-mana pun betul sebenarnya kan. Ni cuma carta atau apa kita kata. Carta alir lah. Untuk tunjukkan pergerakan daripada W kepada T. Okay, kalau kita tengok contoh satu sebelum ni, contoh satu kita ada, iaitu W sama dengan X kuasa 2Y tolak XY kuasa 3.
Okey, kemudian x adalah fungsi kepada t, y adalah fungsi kepada t. Kita pilih macam ni lah, cos t, kemudian e t. Ia ada dua cara kan? Macam kita tengok dalam lengkung berparameter semua ni, kita akan tukar kan? Semua fungsi kepada daripada t kepada x dan y kan? Maksudnya kita hapuskan parameter tersebut. Kemudian baru kita bezakan sebagai contoh. Tapi dalam kes ni pun lebih kurang sama. Iaitu kita akan diterbaliklah. Kita akan buang semua x dan y yang ada dalam kita punya persamaan yang asal. So, saya gantikan, saya dapat begini. Kemudian saya nak bezakan untuk dapatkan terbitan bagi diawali terhadap d. Kat sini d, upright, d, d tegaklah. Kita boleh terus bezakan. Yang tak gunakan petua rantai yang dalam di sini pun tak apa kan, sebab kita dah tak ada x dan y, so tak perlu guna petua rantai. Tapi sebenarnya bila kita nak bezakan ni, ni pun selesai juga kan. Jadi kita anggap ni sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Jadi kita kena gunakan petua rantai juga kan. Okey, so et dan sebagainya kita dapat, tapi kita dapat ni tiga. Okey, tu cara pertama. Cara kedua, kita guna petua rantai untuk fungsi dua kembali ubah, iaitu kemudian di sini. Okey, so dw dx kita ambil dekat, oh sorry, kita bezakan tanda x. So kita dapat 2xy tolak y plus 3 dx dt. Dx dt apa? Dx dt adalah dapat negative sin t. Negative sin t, itu di sini. Kemudian dw dy kita dapat bezakan terhadap y, iaitu x adalah constant ataupun pemalar. So dapat x kuasa 2 tolak 3xy kuasa 2, itu. Kemudian dx, sorry, dy dt, kita nak bezakan terhadap t, dia tak berubah lah, so et kat sini. Okey, kemudian kita dapatlah dalam sebutan kita ada x, kemudian dalam sebutan y dan kita ada t juga. Kan, jadinya kita nak jawapannya, kalau itu soalannya dia kata when t equals to 0 kan, bila t sama kosong. Kan? Bila t sama kosong, kita dapat x sama dengan 1. Sebab kita gantikan terus dalam sini. Cos kosong adalah 1, kemudian y sama dengan e kuasa kosong sama dengan 1. Jadi bila t sama kosong, ini maksud x sama 1, y sama 1, kita gantikan dalam semua ni. Dan kita dapat x2. Okey, itu kalau kita ada fungsi bagi dua pembalik ubah, yang mana setiap pembalik ubah tersebut adalah fungsi kepada satu pembalik ubah kan. Jadi dia jadi cabang dia jadi macam tadi lah. Jadi macam ni. Okey. Dan kita tengok kita kat sini, kalau kita ada banyak kan. Kalau kita ada banyak, contohnya kita ada X1, X2, X3 contohnya kan. So kat sini katalah kita ada W, kita ada X1, X2, X3 kan. Kita tak gunakan XYZ. Tak ada masalah kan nak gunakan XYZ kan. Tapi kalau banyak, contohnya sampai X1, X2, X3 sampai X10 kan. So kalau kita nak gunakan XYZ, nanti kita tak cukup lah. Tak cukup alphabet. Okay. So katakan sini W adalah fungsi kepada X1, X2, X3. Di mana X1, X2, X3 masing-masing adalah fungsi kepada T. Jadi kat sini kita ada DX 1 D, sorry, DW DX 1 DW DX 1 jangan nampak X1 ni ground kan, sebab X1 ni hanya di sini saja kan, bukan kuasa ataupun sebagainya. So DW DX 2 DW DX 3 di sini, sorry,
Sepatutnya kelidi, yang bukan upright, di. Okay. Sini dx1, dt. Sini dx2, dt. Dx3, dt. Jadinya, di sini kita ada dw, dt adalah dw dx1 darab, sorry, darab dx1 dt tambah dw dx2 dw2 dt tambah dw dx3 dx3 dt. Jadi kena pastikan dia sama. Ianya ini sampai n lah. Maksudnya kalau kita boleh generalkan tu n. Dia akan jadi macam ni. Sampai daripada 1, 2 sampai n. Contohnya kalau kita ada ruang. Ruang biasanya 3 dimensi lah kan. Yang 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi kan. Tapi kalau kita buat dalam bidang yang lain, contohnya bidang ekonomi ataupun econometrics kan, dia ada X ni bukan ruang, tapi X ni mewakili pembalik ubah yang menentukan faktor ataupun yang menentukan harga, harga pasaran. Sebagai contoh kan, jadi X1, X2 sampai XN ni adalah faktor-faktor demand, permintaan, supply, kan, mungkin interest rate ke, dan sebagainya lah. Jadi X ni tak semestinya ruang, sebab kita boleh jadikannya atau kita itelakkannya sehingga XN. Sebab X ni bukanlah ruang sahaja kan. Kalau kita belajar dalam kalkulus ni, kita ada X, Y, Z sebagainya kan. Jadinya dalam bidang lain, dia tak semestinya begitu. Okay, so ini adalah gambaran sama macam lebih kurang yang ni lah. Ini cuma 3. Tapi di sini sampai XN. Kemudian semuanya X ni adalah fungsi kepada T. Jadi dia buat begini. Tapi dalam kes saya, saya buat di cabangan yang lain kan. Dari 3 cabang. Yang ni 3 cabang juga. Ini adalah beberapa cabang, tapi cabang ni akan bertemu di T. Okey. Kemudian kita tengok bagaimana pula kalau kita ada fungsi kita, W adalah fungsi kepada X dan Y, tetapi X dan Y pula masing-masing adalah fungsi kepada U dan V. Jadinya kita ada begini. Kita the chain rule for function involving two independent variable, kan? Pertua rantai untuk fungsi yang melibatkan lebih daripada dua pembalik ubah, kan? Pertua rantai bagi fungsi yang melibatkan lebih daripada dua pembalik ubah. Dalam kes ni kita ada W, yang mana W ini adalah fungsi kepada X dan Y. Kemudian X pula dia adalah fungsi kepada U dan V. Bukan T kan, tadi kes kita T. Sekarang ni berbeza sikit. Dan Y pula sama juga macam X, dia adalah fungsi kepada U dan V juga. Jadi kalau kita buat cabang kita, kita lukis, kita ada W, kemudian kita ada X, kita ada Y, kemudian setiap X dan Y ni pula adalah fungsi kepada U dan V. Y pun sama, fungsi kepada U dan V. Jadi dalam kes ni kita boleh tulis ni, kita ada W adalah fungsi kepada X dan Y, yang mana X dan Y pula adalah fungsi kepada U dan V. Jadinya
Disebabkan X dan Y adalah fungsi kepada U dan V, jadi kita boleh gabungkan, iaitu W adalah fungsi kepada U dan V. Dengan kata lain, W, bila kita kata terbitan kepada W, kan? Kan? Ataupun derivative of W, okay? Maka dia secara automatik dia akan jadi terbitan separa, kan? Iaitu D kali D W D U D W D V. Maksudnya bila W adalah fungsi kepada U dan V, maka bila kita kata terbitan kepada W, derivative of W, kita kena nyatakan juga terhadap apa, kan? Terhadap U ke terhadap V, macam kes sebelum ni kita kata terbitan W terhadap T kan sahaja, kan? Tapi dalam kes ni kita kena bagi tahu, kan, W ni terhadap U ke terhadap V. Jadi cara tu sama juga, okay, tengok kat sini. Ini adalah W kepada X, kita gunakan D kali D X. Sini sama Y, kemudian X pula, dia ada dua, kan, jadinya kita kena guna kali juga, jadinya kat sini kali D X kali U, dan di sini kali D X terhadap V. Di sini pula kali Y, sorry, kali DY DU. Di sini Y V. Jadi kat sini tak ada pun upright D. Tak ada pun D yang tegak macam ni. Tak ada. XV, kan? Tak ada dalam ni. Okay, jadinya kalau saya minta, sebabkan kita ada ni, yang bermaksud kita ada dua sahaja, iaitu dwdu dengan dwdv. Maka katalah saya minta awak nyatakan dwdu. Macam mana? Macam mana nak buat? Jadi saya nak ambil semua ni. Saya nak tulis, saya nak conteng dia. Jadi kat sini, saya nak letak dia. Oh, sorry. Okay, kalau saya nak gini, katalah DWDU, jadi saya punya pemboleh ubah tak bersandar U, maka saya kena pertimbangkan cabangan ataupun cabangan yang menghala kepada U. Jadi kat sini saya akan ambil, saya akan tengok U di sini, U di sini. Jadi saya akan ambil cabangan yang ni dengan ni. Jadinya saya punya formula saya adalah dwdx darab dxdu. Dan bila pergi cabang lain, kita kena tambah dwdy darab dydu. Ini dalam ni sama juga, kan? Kita tengok dx, dx, dy, dy. Jadi tinggal dwdu, dwdu. Tapi ni adalah bahagian x, ni adalah bahagian y. Okey. Sama juga untuk V, dw dv, terbitan separa W terhadap V, kita ikut cabang yang di sini. Ataupun saya yang boleh, saya nak copy, saya nak letakkan di bawah ni. Ok, letak sini dulu. Saya nak terhadap V, jadi saya ambil V di sini. Jadi saya akan ambil cabangan yang ni dan juga cabangan yang ni. Jadi saya ada dwdv adalah dwdx darab dxdv tambah dwdy darab dydv.
Jadinya kat sini kita ada dx, dx, dy, dy, yang tinggallah dw, dv. Sama juga kalau kita ada fungsi, katalah w adalah fungsi kepada x, y, z, kemudian masing-masing x, y, z adalah fungsi kepada u, v, dan apa-apa pengubah yang lain. Cara ini semua sama, iaitu kita kena gunakan cabangan, kalau tak nak keliru. Okey, so kita try tengok contoh. Itu pasal minta awak buatlah. Okey. Cuba buat dalam masa sekarang ni 10.23. Jam saya. Cuba dalam masa 5 minit. Cuba buat. Oh, dia ada jawapan. Sekejap. Saya tengok yang lain. Sekejap ya. Find DWT. Saya bukan nak tahu. Okey. Saya nak. Cuba buat macam susah sikit. 13. Cuba buat nombor 9. Cuba buat nombor 9. Saya nak cek kat sini lah. Okay, tak apa. Cuba buat nombor 9. Exercise 25. Exercise ataupun question ataupun soalan 9. Latihan ada W sama dengan X kuasa 3 tambah Y kuasa 3, X sama dengan U kuasa 2. Oh, sorry, tambah V kuasa 2. Kena Y sama dengan 2UV. Saya nak minta awak cari DWDU dan DWDV. Sekarang ni 10.25, kita sambung pukul 10.31. Jadi awak kena buat macam ni lah. Kena buat macam ni. Untuk mudahkan. Okay. Boleh semua? Sama balik 10, kita sama 10.31 lah, 10.31. Okay.
Dia dah siap tak? Rusmita? Rusmita Aliana? Siap tak? Belum lagi, doktor. Okey. Dah. Okey, yang dah siap. Letak dalam meeting chat pun tak apa. Eh? Macam Sabrina. Okey, masih. Okey, cuba buat sendiri. Ya. Cuba buat dulu, tak payah tengok jawapan. Dan boleh semak lah. Okey. Lain ada? Sabrina seorang ke? Zatinisa, Syahida, Siti Mariam, Azwani, Chen Seng Min, dah siap tak? Cuba je, salah pun tak apa. Kalau tak biasa kan, memang kalau dah biasa bolehlah, awak tak perlu, awak boleh abaikanlah gambar ni kan. Tapi kalau tak biasa, lukis gambar ni lagi mudah lah. Kalau dia ada satu branch, satu cabang saja, dia akan jadi begini, kan, DSDT. Kan, maksudnya D upright, ya, D tegak. Tapi kalau kita ada cabang dua macam ni, dia akan jadi curly D. D yang curly lah. Okay, yang lain. So, lagi masa seminit lagi. Sampai. Ada Wia. Adriani. No Adriani. Okay, itu Mariam. Okay. Okay. Kita terus buat. Jadi kat sini kita ada W. Sorry, sambil saya terangkan ni, boleh boleh kongsikan siapa yang dah buat ataupun dah siap. Okay, jadinya saya nak tulis jawapan. Jadi kita ada W. Fungsi kepada X dan Y, yang mana X dan Y pula adalah fungsi kepada U dan V. Okay, jadi kita tulis kat sini W, X, yang mana X adalah fungsi U dan V, saya dapat daripada sini. Y pun sama adalah fungsi kepada U dan V. Jadi saya boleh kata sebenarnya W adalah fungsi kepada U dan V sahaja. Cuma dia tersirat lah. Dia tak direct, tak terus. Kan? Kita nampak W ini fungsi kepada X dan Y, tapi sebenarnya X dan Y adalah fungsi kepada pemboleh ubah yang lain. Jadi sebenarnya W ini adalah fungsi kepada pemboleh ubah yang lain tersebut, iaitu U dan V. Jadi kita ada gambar kita, kita ada W, X, Y, kemudian X dan Y pula adalah fungsi kepada U, V, U, V. Jadinya kalau kita nak DW DU, kan, jadi kita kena ambil cabang yang ni dan juga cabang yang ni, iaitu kita ada DW DX darab, oh sorry, dia dah mula dah nak berhenti, dia tidak bagi laluan. Starting. Okay. So DWDU adalah DWDX darab DXDU. D kat sini adalah curly D. Kemudian DW, no, cabang yang kedua, DWDY darab DYDU.
Jadi yang kita tulis kat sini. dWdx apa? Yang kita tengok soalan dia. dWdx, kita nak bezakan terhadap x. Jadi ia ni adalah pemalar. Bila perbezakan pemalar saja tanpa x dekat sini, dia jadi kosong. Kemudian ni dWdx dapat 3x kuasa 2. Maksudnya 3x kuasa 2 tambah kosong lah. Sebab sebutan kedua ni, iaitu y kuasa 3 ni, dia adalah pemalar. Dan kalau ada x kat sini, tinggal x lah. Tinggal y kuasa 3. Tapi tak ada x, maksudnya pemalar bila kita bezakan tanpa apa-apa di sebelahnya, dia terus jadi kosong. Kemudian, dx du. Dx du. Bezakan x terhadap u. Di sini. So, kita dapat 2u. Kemudian v. Dx, kat sini tak ada u. Jadi, ini adalah pemalar. Kita anggap sebagai pemalar lah, constant. Jadi dx du adalah 2u. Jadi kita dapat 2u tambah kosong. Kemudian dw dy. Nak bezakan terhadap y, kita dapat x kuasa 3 ni adalah pemalar, jadi kosong. Bezakan terhadap y, kita dapat 3y kuasa 2. Jadi kosong tambah 3y kuasa 2. Kemudian dy du. Dy du, dy du, jadi kita nak bezakan terhadap u kat sini. 2v dianggap sebagai pemalar, jadinya tinggallah u saatnya. Jadi bila bezakan terdapat 2v. Inilah, jadinya kita dapat 6x kuasa 2u tambah 6y kuasa 2v. V. Kemudian kita tengok jawapan dia. Ni soal nombor 9 kan. Saya ingat kita kena buang X dan Y tu. Tapi dia kekalkan. Okay, tak apa. Kita kekalkan pun tak apa. Macam ni. Kan? Tapi kita tahu bila kita bezakan W terhadap U, jawapan akhir dia saya patut ni mestilah U kan. Jadinya kat sini kita boleh, kalau kita nak kita boleh tukar. Jadinya 6X adalah U kuasa 2, V kuasa 2. Ni x dengan kuasa 2. 6 y adalah 2uv. Jadi kita dapat 6u, u kuasa 2, v kuasa 2, kuasa 2 tambah 2 kuasa 2, 4, 24 u kuasa 2, v kuasa 3. Jadi jawapan akhir kita adalah dalam sebutan u dan v. Iaitu ini pemboleh ubah yang tidak bersandar lah, independent variable kan. Jadinya u dan y ni tak termasuk, tak ada dalam kita punya jawapan. Sebabnya kita tahu akhirnya bila kita masukkan kat sini, kita akan dapat w ni bergantung pada u dan v sahaja. Jadinya jawapan akhir kita adalah u dan v sahaja. Ini yang paling baik lah. Tapi jawapan dalam buku dia bagian. Saya ingat ni pemetul juga. Tapi yang paling baik adalah jawapan dalam U dan V. Okey, jadinya kita tengok macam mana yang lain buat. Okey, sorry saya kena besarkan sikit. Okey, yang ni betul lah ni. Betul lah. Yang ni kita tengok formulanya, saya tak nak, saya tak check. dw dx, dx dv. Sorry, saya besarkan sikit. Okay. Ini formula dah betul dah. Sebab semuanya v, jadinya kena v dekat sini. Ni v, ni v, ni yy, xx. Jawapannya begini. Kita tengok sekejap. Jawapan belakang berapa? 6x kuasa 2v, 6uy kuasa 2. Lebih kurang kan? 6x kuasa 2, tapi terbalik u, v, v tu. Jadinya kat sini betul lah. Masih Sabrina buat kongsi. Ainul. Dx, dx, dy. Selalunya saya tengok macam tu lah, saya akan semak yang persilangan, yang bersilang. Kemudian dw, du, dw, du. Kita dapat macam ni. Ya, ni u jadi v. Ni betul. Okey.
Siti Mariam, Nisa dan sama juga. Kita tengok roughly macam mana awak awak buat. Just nak dapatkan idea lah, eh, sama ada awak dapat ke tak. N. Okay, kat sini X, X, Y, Y, U, U, U. Kena sama kan? Okay. Kat sini DX, DY, V, V. X kuasa 2, V. Y kuasa 2, U. Okay, betul. Okay. Kemudian, masih. Ida Tenisa ni tak tak keluar. Tak tahu kenapa. Eh. Afika pun tak keluar juga. Tapi saya nak kecilkan balik. Tak keluar pula. Tapi tak apa. Eh. Saya harap awak dapat sama macam yang macam yang saya buat lah. Ataupun dalam buku lah. Sekejap saya tengok. Ah ni Afika. Dia tinggi besar kan. Okay, harap boleh nampak. Oh sorry. Saya kena kecilkan sikit. Eh. Sini. Eh. X, X, Y, Y. So 6x kuasa 2u dx du bezakan kita dapat 2u betul. Okey. So kena cari dw dv. Ha tapi kat sini tak jelas sangat eh. Patutnya dia keli d kan. Tapi nampak macam d tegak. Eh nampak macam. Jadinya dia kena keli d. Ha mungkin awak buat keli ni tapi tak apa nampak sangat. Nampak macam d tegak. Okey. Boleh tak? Kita tengok sat. Nampak tak? Boleh doktor. Okey eh. Nak Afikah kan? Ha, buat macam ni kan? Okey. Ha, buat beli, ha, buat macam ni pun boleh juga kan? Dua. Ha, so awak terus darabkan. Okey. So, terpulang lah cara awak nak buat macam mana kan? Ha, mesti. Of course lah eh. Ha, macam ni awak terus tulis dia. Okey. Saya tak ada masalah pun sebenarnya kalau awak nak, nak buat macam tu. Okey je. So kita nak dekat habis untuk topik ni eh. Tetapi kadang-kala dia tak semudah, bukan tak semudah itu, maksudnya kadang-kala dia mengelirukan. Eh, dia mengelirukan. Kejap saja saya tengok ni tadi. Kejap ya. Y adalah 2U. Oh, okey. Ini contoh. Eh. Ini contoh saya tak pergi. Saya terus buat latihan je kan. Okey. Contoh. Kemudian general chain rule. Kan? General chain rule ni maksudnya kita bukan setakat ada W ni bergantung pada X1 sampai Xn. Tetapi setiap X ni dia boleh bergantung kepada U, V ataupun kita boleh gunakan T1, T2 sampai Tm sebagai contoh. Eh? Maksudnya ada banyak lah. Eh, jadinya kat sini kalau awak ada, let's say awak ada let's say awak ada W, eh, W mungkin bergantung kepada apa tadi, X1 kan, yang ni mungkin X2 dan mungkin X3 sampailah Xn. Kemudian X1 ni bukan setakat U dan V, dia bergantung pada kita buatlah T1, T2 kan, sampai Tm kan. Sini pun sama, T1, T2, Tm. Sampailah semua ni. Ha, jadinya kalau saya kata, saya nak awak carikan ataupun dalam soalan, apakah terbitan separa DW sampai terhadap DT? Satu. Kan, maksudnya awak kena ambil cabang. Eh, iaitu DW, DX1, DX1, DT1 yang ni. Kemudian yang kedua pula. DW, DX2, darab DX2, DT1. Tambah, sampailah DW, DXN, yang terakhir ni, darab DXN bahagi DT1. Eh, jadinya kat sini kalau perhatikan, dia mesti sama yang ni. Kan? Jadi yang tinggal adalah DW DT1. Iaitu apa yang kita nak sini. DW DT1, DT1. Okay? Jadinya saya harap awak boleh cuba kalau kita tengok dekat dekat soalan latihan pun
sekejap ni kita tengok, ni hanyalah U dan, ni jawab, betul lah. Yang kat sini adalah U dan V, U dan V. Kalau kat sini kan, apa yang tengok, W adalah fungsi kepada R, S, U, V, ada empat. Tetapi R, S, U hanya, sorry, R, S, U, V hanya fungsi kepada T. Okay, ni okey lagi. Ni kan, nombor 17 kan, nombor 17 kalau awak tengok, 17 kita ada W ataupun saya nak ambil semua ni, saya nak copy dia, snapshot. Saya nak ambil ni. Tengok dekat sini. Okay, W ada adalah fungsi kepada 3. Kemudian ubah. So W. Kita ada W fungsi kepada X, Y, Z. Kemudian masing-masing X, Y, Z ni adalah fungsi kepada R, S, T. R, S, T. Ini bersama. R, S, T. Ini bersama. R ataupun R, S, T. Ini soalan diminta awak cari DW, DT. DW, DT. So, awak kena tengok kat mana yang T, iaitu di sini. Jadinya awak kena ambil laluan tu. Kan? Ataupun cabangan tu, iaitu ni. Kemudian ni. Dan ni. Jadi awak boleh, ada awak cuba sendiri. Cuba sendiri. Sebab ada jawapan kan. Soalan ganjil ada jawapan. Okey. Kemudian apa lagi? Implicit. RS. Kejap dulu saya tengok. Secara umum dia macam mana. Ianya ini, ini contohlah, kemudian diminta awak gantikan R sama 1, S sama 0. Sebabnya fungsi X dan Y bergantung pada R dan S. Fungsi X, Y, Z bergantung pada R dan S. So diminta awak gantikan R sama 1, S sama 0. Saya tak bincang yang tu. Kita tengok ni. X, Y. Ini pula X, Y. Kemudian X, setiap X dan Y adalah fungsi kepada R dan S. Okey, ini biasa. Ini biasa. Sekejap ni saya tengok. Dekat sini X dan Y. Okey, kita tengok soalan 12. Tengok soalan 12, ni lain sikit. Soalan. Soalan 12. Ni lain sikit ni. W sama dengan X ln Y tambah 2Y, tambah 2Y. Well, X sama dengan ln U. Kemudian Y sama dengan U, E, V. Jadi kat sini kita ada W. Yang mana merupakan fungsi kepada X dan Y. Tetapi X fungsi kepada U sahaja. Dan Y fungsi kepada U dan V. Jadi macam mana? Kan? Macam mana? Jadi kat sini, kalau kita tulis balik kita punya jadual, carta ni, DW adalah fungsi kepada 2 pun diubah. Jadi kita ada curly W, curly DW, DX. Yang ni curly DW, DY. Okay, ni tak ada apa-apa beza. Okay, kat sini X adalah fungsi kepada U. Jadi yang kita gunakan, fungsi kepada U sahaja.
Jadi kita gunakan dx, d. Tak perlu buat curly d. Okay. Cuma y dia akan jadi curly d, y curly d, u curly d, y curly d, v. Jadinya kalau saya minta, kalau soalan ni dia kata apa? Soalan ni dia suruh cari dwdt. Okey, tak apa. Mana-mana pun boleh. Bukan t. Ini sorry. Bukan soalan ni, tapi soalan yang ni. Jadinya dia kata apa? Soalan ni dia kata find dwdu, dwdv. Okey. Jadinya kalau dw sebab kita kan kita ada u, jadinya dw du adalah kita ikut laluan ni, iaitu dw dx, yang ni darab ni, jadi kita ada straight d ataupun upright d tambah yang kedua pula yang ni, iaitu dw dy darab dy d. Ini curly. Okey, jadinya kena kira lah. Kan? So dalam kes ni dw dx. Kita nak bezakan terhadap x. Yang ni pemalar. Yang ni pemalar, bezakan terhadap x, kita dapat non y. Tambah kosong. Dx du. Yang ni. Kita dapat berapa? 1 per u tambah dw dy. Ni susah sikit. Dw dy ni adalah pemalar, non y dapat 1 per y. Jadinya x per y tambah macam mana kita nak bezakan 2 y kan, eksponen kan. Yang ni kita kena rujuk sekejap. Okey, terbitan ataupun derivatif a kepada x. Kan? Jadinya kalau kita ada ax, contohnya kalau kita ada macam ni. Kalau kita nak bezakan, kalau ingat balik d dx, contohnya x kuasa a. Yang mana a pemalar. So kita dapat a, x, a tolak 1. Tetapi kalau kita nak bezakan, terbalik. Iaitu pemalar kuasa x. Jadi ini adalah pemalar. Pemalar yang ni ke atas. So kita boleh ni. Yang ni pemalar ni yang berada di bawah. Jadi kita akan gunakan non a ex. Ini saya rasa pernah jumpa tapi mungkin tak ingat macam saya lah. Okay. Kalau ingat bagus lah kan. Okay. Jadinya macam tu. Maksudnya kita kena non kepada non kepada di sini. Dan ax yang kita ambil balik. Jadinya dy du. Sorry. D dw dy, kita nak bezakan tak ada y, jadi kita dapat yang di sini kita dapat x per y ataupun x darab 1 per y. Jadi kita nak padam sikit, kita nak betulkan. Okey, jadi x darab 1 per y dan tambah 2 y kita nak bezakan, so kita ikut yang ni dekat sini, a adalah 2 ataupun 2 sama a, jadi kita gunakan ln 2 ax, iaitu dalam kes ni 2y. Kemudian kita tutup. Kemudian satu lagi dy du. Kan? Dy du nak bezakan terhadap u sahaja. Jadi kat sini ni ev adalah pemalar u, jadi kita dapat ev. So kita dapat sepatutnya 1 per u non y tambah x ataupun tambah ev x per y tambah 2 non 2 ataupun non 4 lah kan, non 2 kuasa 2 adalah non 4. Okey, tapi tak ada jawapan kan. Soalan ni soalan nombor genap kan, tak ada jawapan. Jadi orang nampak kat sini kita kena pasti cabang tu, walaupun di sini cabangnya 2, di sini cabangnya 1, kita kena ambil kira juga. Okey, sama juga kalau kita nak cari dw dv. Kan dw dv macam mana?
Oh, sorry. Eh, dekat sini tak ada V. Eh, dekat sini tak ada V. Okey, jadi nak buat macam mana? Eh, tak ada lah. Eh, tak ada. Eh, jadi kat sini kita hanya pergi pada yang V sahaja, iaitu di sini. Iaitu dw dv adalah dw dy darab dy dv. Eh, ux ni tak payah. Kan, sebab x tak ada fungsi ataupun tak ada terbitan terhadap v. Dia tak bergantung pada v. Jadi apa kita nak bezakan terhadap x? Kan, dia tak perlu. Kan? Ataupun kalau kita nak tulis juga boleh buat macam ni. dw dx darab sama juga dx dv tambah dw dy darab dy dv. Kan? Kemudian ini dw dx darab kosong. Eh, sebab dx tak bergantung kepada v. Jadi kosonglah. Ya. Jadi kita tinggal yang itu sahaja. Okey. Boleh bezakan dw dy. Kita dah buat apa? Kita dah buat tadi. Yang ni. Eh, iaitu ev EV X bahagi Y yang kat sini tadi tambah non 4, eh, kita nak mudah je, darab DV DY. DV DY apa? DV sorry, bukan DV DY, DY DV. DY DV adalah Y, jadi kan tak ada V. U adalah pemalar, jadinya yang ni tak berubah, jadi U EV. So kita dapat U, E, EV darab EV adalah E2V. XY tambah ln 4. Kemudian jawapan ni yang terbaik adalah kita gantikan dalam sebutan U dan V. Kan? Maksudnya kita kena gantikan X adalah ln U. Kan? So U, E2V, ln U bahagi X adalah, Y. Y. Y adalah UEV tambah non 4. Eh, jadinya kita boleh ringkaskan lagi kalau nak, tapi saya rasa dah okey. Okey. Jadi, awak boleh tengok juga soalan yang lebih kurang sama. Contohnya soalan 13, kan? Soalan 13, W bergantung kepada X, Y, Z. X bergantung kepada U. Y bergantung kepada V. Z bergantung kepada V dan U. Kan? Eh, cuba soalan 13. Eh, jawapan dia ada jawapan kan soalan 13 yang dekat sini. Eh, so mesti ada dw du dw dv sebabnya dia bergantung kepada u dan yang ni v, yang ni lah u dan v. Eh, boleh tak? Ya, okey. Faham ke setakat yang ni? Okay, susah. Boleh, doktor. Ya. Okey. Syahidah, Nurul Syahidah. Faham tak? Kalau ada yang tak faham ke bagaimana-mana? Adakah Nurul Syahidah? Kalau tak ada mic boleh boleh type pakai je. Pakai ni okey. Eh? Pakai ni okey. Okey. Ni saya akan bagi latihan jugalah untuk awak cuba. Kadang-kadang saya ambil latihan dalam buku ni, kadang-kadang saya ambil dalam buku lain, kan? Okey. Jadinya cuba buat yang tu, jadi contohnya macam ni lah. Ni pada kan, W bergantung pada XYZ. Tetapi ni pun ni pun sama juga. Sekejap saya tengok. Ini pun salah satu contoh lah. Okey, tak apa. Nanti awak buat contoh nanti ada macam-macam lah. Kalau ada masalah, awak bagi tahu saya. Saya cuba bantu. Okey, yang ni dia implicit differentiation. Kita dah belajar sebelum ni. Tapi saya ingat sekejap je.
Tak apa kot yang ni, eh, kita tak pergi. Awak boleh, awak boleh apa, boleh tengok sendiri. Contohnya kan, tapi ingat balik, sebabnya kita akan buat dalam dalam kamera nanti, ada yang memerlukan apa ni, memerlukan implicit differentiation ataupun pembezaan tersirat, eh. Jadi ingat balik, kalau contohnya contoh tujuh, macam mana dia buatkan, contoh tujuh, saya nak pergi kamera tersirat, eh sorry, pembezaan tersirat, bukan kamera, eh, pembezaan tersirat, eh, implicit differentiation. Eh, ingat balik, ni just recap, cuma dia ada generalization kan, dia ada pengiklapkan tu. Eh, jadi ya, tak apa, saya rasa tak penting sangat, asalkan awak boleh terus buat. Okey, jadi contoh kat sini, kita diberi persamaan, eh, 3 tambah xy tambah y kuasa 2. X kuasa 3 tambah xy tambah y kuasa 2 sama dengan 4. Kan? Okey, ini fungsi satu dimensi, yang mana, eh, eh, yang mana kita tahu ini kalau fungsi satu pun diubah, y adalah yx. Kan? Kemudian kata cari dy dx. Eh, jadi kita kena kena pasti, eh, dalam ni x adalah tak bersandar, independent. And independent. Y adalah dependent. Jadi kita akan bezakan semuanya, eh, kita akan bezakan semuanya terhadap X. Okay. Bezakan terhadap X. Eh, jawapan. Jadinya kita bezakan terhadap X. Okay. Ini untuk fungsi satu dimensi, that's why kita tak perlukan, kita tak perlukan curly D. Kan? Sebab yang ada X dan Y sahaja. Kalau kita ada Z, kita kena buat curly D. Kita nak bezakan, maksud kita kena bezakan kedua-dua belah. Eh, kemudian bezakan 3x, x kuasa 3 terhadap x. Jadi kita dapat 3x kuasa 2. Kemudian kita nak bezakan, macam mana ni? Kita nak bezakan xy. Xy adalah x darab yx. Jadi ini kita ada x, ada x. Ini kita kena gunakan petua rantai. Eh, namun saya bezakan x, sorry, saya kekalkan x, saya bezakan y terhadap x, saya dapat dy dx. Kemudian saya tambah, saya nak bezakan x, saya nak kekalkan y, saya dapat 1 y. Okey. Kemudian tambah y kuasa 2, kan? Y kuasa 2 adalah yx kuasa 2. Jadi yang saya kena, saya dapat 2y kuasa 1. Kemudian bezakan dalam pula, dapat dy dx. Eh, dengan sama dengan bezakan pemalar, dapat kosong lah. Okey, jadinya kat sini saya nak kemaskan 3x kuasa 2 tambah x dy dx tambah y tambah 2y dy dx sama dengan kosong. Eh, kat sini dy dx sama dengan x tambah 2y sama dengan berapa? Negatif 3x kuasa 2 tolak, sorry, tambah y dalam kurungan. Eh, masalah bagi tahu. Jadi dy dx adalah negatif 3x kuasa 2 tambah y bagi x tambah 2y. Eh, seperti macam itulah. Okey, betul lah. Eh, tapi ini adalah untuk fungsi 1D. Eh, fungsi satu pembeli ubah sahaja. Kan? Yang ni. 1D. Kita tengok sebelum ni yang untuk 2D. Kan? Jadinya untuk 2D ataupun dimension yang lagi tinggi, sebenarnya lebih kurang sama je. Eh, tapi dekat sini dia nak tunjukkan cara yang lebih
mudah, iaitu dia akan generalize-kan benda ni. Saya minta awak baca sendiri kan. Cuma kalau awak tak, kalau awak tak ingat pun tak apa sebenarnya, yang awak boleh cuba buat terus. Contohnya kat sini kita tengok, contoh 8. Sorry, ni adalah contoh 7 kan, example 7. Oh sorry. Example 7. Kita tengok example 8. Macam recap je lah yang kita dah buat hari tu. Cuma saya nak cakap yang kita boleh tanpa gunakan teknik ni, kita boleh sebenarnya dapat. Jadinya kita tengok kita ada diberi 2x kuasa 2z tolak 3x kuasa 2y, 2x kuasa 2z tolak 3x y kuasa 2. Sorry, terbalik. 3x y kuasa 2. Tambah yz tolak 8. Okey, jadi kat sini diberitahu kita cari dz dx ataupun dz dx, dz dy. Dia suruh cari dz dx dan dz dy. Maka kita tahu, bila dia kata macam ni, kita tahu yang z adalah fungsi kepada x dan y. Dengan kata lain, ini adalah dependent variable. Kemudian x, y, semua ni adalah independent variable. Kan? Jadinya kalau kita nak cari dx, dz. Untuk cari dx, dz, bezakan persamaan terhadap, untuk cari dz, dx. Terbalik. Dz, dx, bezakan semuanya terhadap x. Iaitu kita dapat, kat sini, kita guna partial. Partial differentiation, kan? Ataupun curly D. Bila kita, jadi kat sini, tolak 8 sama dengan 0. Okay. Ni tricky sikit. Kita tahu yang ni adalah 2x kuasa 2 z xy. Yang ni adalah y z, y z xy. Jadi kita gunakan partial dengan ataupun curly D sebab kita tahu terbitan bukan terhadap x saja yang ada, terhadap y pun ada. Jadi kita nak bezakan ni. So kita dapat kat sini 2x kuasa 2 dan zxy ni adalah dua sebutan. Jadi kita kena gunakan petua rantai. Jadi saya kekalkan 2x kuasa 2 ataupun sekejap. 2x kuasa 2 saya nak kekalkan. Kemudian saya nak bezakan z terhadap x. Jadi saya dapat dz dx. Tambah, saya nak bezakan ini pula terhadap x, saya dapat 4x. Di sini saya nak kekalkan. Saya tak bezakan. Ini petua rantai lah yang kita dah pernah belajar dari dulu lagi. Ni untuk term yang ni. Kemudian yang term yang di sini pula. Tolak, kita nak bezakan terhadap x. Jadi ini adalah pemalar, ini adalah pemalar. Jadi kita dapat 3y kuasa 2. Sebab x kita bezakan dapat 1. Kemudian nak bezakan ni pula. Y adalah pemalar. Jadi y kekal. Z, kita nak bezakan terhadap x. Z adalah dependent variable. Jadi dia jadi dz dx. 8. 8 adalah pemalar. Kita bezakan, kita dapat 0. Sama dengan 0. Jadi kat sini apa lagi? Kita dapat 2x kuasa 2 ataupun kita boleh faktorkan. Dz dx 2x kuasa 2 tambah y. Sama dengan di sini 3y kuasa 2 tolak 4xz
saya bawa semua ke kanan. Nah, ini, yang ni dan yang ni. Jadi saya dapat dz dx sama dengan 3y kuasa 2 tolak 4xz bagi 2x kuasa 2 tambah y. Panjang juga ni kan. 3y kuasa 2 tolak 4xz, 2x kuasa 2 tambah. Okey, jawapan ni betul. Jadi awak cuba sendiri untuk cari. Cuba sendiri untuk cari dz dy. Macam mana? Ini betul anda. Kita tengok sebenarnya gitu. Tapi saya ulang balik sebab saya nak kata bahawa awak boleh terus buat gitu ataupun awak boleh study ini. Macam mana kita nak cari dia. Lagi, mungkin lagi mudah, mungkin lagi susah. Kita gunakan, boleh gunakan rumus di sini. Okey. Tapi tak guna pun tak apa. Okey. Saya ingat untuk bab ni 2.5. 2.6 ni adalah ekstremum. Ekstremum ni bermaksud minimum ataupun maksimum. Jadi saya tak nak cover yang ni juga. Saya minta awak tengok sendirilah. Dan ekstremum minimum ni tak ada dalam exam. Yang mana saya tak sebut, saya kata ekstremum minimum ni tak ada dalam exam. Okey. Jadi saya tulis kat sinilah. Ekstremum. Boleh kalau study sendiri. Boleh belajar sendiri. Tapi yang pentingnya dia tak masuk dalam exam. Okay. Dia tak masuk exam. Kalau kita nak cover ni ambil masa yang lama lah. Tak masuk final. Okay. Untuk ilmu sahaja boleh awak nak study. Tak masalah. Okay. Yang ni 2.6. Lepas tu sekejap je saya tengok 2.7. 2.7 ada Lagrange multiplier pun tak masuk exam juga. Lagrange multiplier pun tak masuk exam. Kat sini Lagrange multipliers pun tak masuk final. Kat sini yang saya beri penekanan itulah yang akan masuk exam lah. Kan? Kesini keratan kon dan sebagainya. Okey, jadinya saya nak bagi lihat. 11-12 kita nak sama balik pukul 11.20. Saya tak muat naik lagi. Meta untuk kameran. Kalau kita tengok balik kita punya performa kat sini. Sepatutnya minggu ke kameran ganda 2 adalah minggu ke 7. Sekarang dah minggu ke berapa? Minggu ke 9 sekarang. Kan, minggu ke 9. Sepatutnya kita dah belajar. Tapi tak apa. Kita lambat 2 minggu lah. Jadi kita nak masuk kameran ganda 2 supaya ni. Itulah notan saya tak buat naik lagi. Sebenarnya ada dalam UKM4 itu tapi saya tak unhide kan. Dia hide, saya hide. Saya nyorokkan kan. Ke dah ada dah dalam UKM4 itu. Saya pun tak perasan. Kita tengok. Sepatutnya sekejap ya, bagi saya sikit masa, beberapa saat. Kedah ada ya? Ada yang perasan ke? Tak ada. Ada ya? Kan dah ada dah. Okey. Dah ada dah sebenarnya. Sorry, saya lupa yang saya dah letak sebenarnya. Jadinya kita sambunglah. Pukul kita start balik 11.21. Okey.
Okey, semua dah ada eh. Sekejap je. Kita tengok dekat kita punya performa kan. Jadinya untuk kamera Garmin 2 ni kita ada yang paling utama lah kan. Sebenarnya ni dengan subtopik ni. Dalam performa saya tak boleh nak ubah lah. Cuma yang topik yang utamanya adalah kamera pada rantau segi 4 tepat, kamera Garmin 2 lah. Kebenar kamera Garmin 2 pada rantau bukan segi 4 tepat. Kemudian kamera Garmin 2 dalam koordinat kutub dan luas permukaan. Luas permukaan ni kalau kat sini dalam nota ni ni sama dengan nota yang tahun tahun ni lah masa awak ambil khusus khusus ni lah kat kelas 2 sekejap scrolling. Okey, jadi saya tulis kat sini kan sebenarnya sama macam tadi. Okey, iaitu topik-topik yang utama lah dalam kamera ganda 2. Sekejap ya. Okey, tak apa. Basically, empat tu lah yang utama. Kalau awak tengok sendiri pun nota nota saya ni, sekejap ya, slide kuliah. Saya dia buat pecahkan kepada empat topik yang utama saya sebut tadi. Kamera ganda 2 pada rantau segi 4, rantau bukan segi 4, koordinat kutub, kemudian luas permukaan. Untuk saya ada 4. Iaitu untuk setiap topik utama. Kita tengok segi 4 ataupun rantau segi 4. Macam mana rantau segi 4? Yang macam kalau dalam gambarnya segi 4 lah macam ni. Kita tengok daripada awal lagi. Okey, kita nak imbas kembali lah. Imbas kembali kalau kita ada suatu fungsi fx kan. Okey, ni saya nak tulis. Kita imbas kembali. Okey, kita ada paksi. Katakan paksi dari x dan y. Oops, sorry. X dan Y, kemudian kita ada suatu fungsi. Adalah fungsi Fx. Kemudian saya minta lah, kata saya minta awak kamikan. Kamikan daripada A ke B contohnya kan. A ke B tu apa? A ke B tu adalah nilai pada paksi X. Kan? Ataupun luas. Kita nak cari luas. Kat sini kita tengok, saya kata bila kita nak cari luas, kata saya bagi begini kan. Jadi macam kita pernah tengok sebelum ni, bila kita nak cari luas, kita katalah kita saya nak besarkan begini, kita akan pecahkan dia kepada jalur-jalur. Jalur-jalur. Segi, iaitu jalur-jalur segi empat sama lah. Jadinya kalau segi empat sama dia akan ada macam ni. Kan? Jadinya kalau ini adalah delta X. Saiz, katalah jalur ni semua saiz yang sama delta X. Kan? Jadi ketinggian dia ni adalah ketinggian fungsi. Kan? Iaitu F X apa? Kita boleh ambil mana-mana. Okay, kalau macam ni, maksudnya kita ambil ketinggian sama, maksudnya ketinggian yang ni lah. Pada titik yang ni, iaitu fx i sebagai contoh. Yang ni pula, titik yang ni. Titik yang ni. Titik yang ni. Boleh juga kalau kita nak buat macam ni. Tetapi kita, jalur kita macam ni. Dia lebih. Kan, tapi ada error yang ni. Kita terlebih kira. Kalau yang ni, kita terkurang kira, terkurang anggar. Sebab ada yang kita tak, ada kawasan yang kita tak kira. Itu yang ni. Kan, ni pernah tengok saya just nak recap dia. Yang ni pula yang terlebih anggar iaitu di sini. Kan, jadi mana-mana pun sebenarnya akan bagi jawapan yang lebih kurang sama sebenarnya. Jadinya bila delta X mengecil, maka
ralat, sama ada terlebih anggar ataupun terkurang anggar, akan makin kecil. Kan bila makin kecil kita punya stripe tu, maka makin kecil lah ralat-ralat dekat sini. Ini saya ambil, pernah tengok sebelum ni kan. Okey, jadinya bila kita kata luas, bila kita luas maksudnya adalah kita secara pengiraannya kita tambahkan luas bagi setiap jalur kat sini. Okey, ataupun kalau kita nak jawapan yang lebih tepat adalah kita lakukan kameran. Ini luas. Okey, adalah kameran daripada A ke B, fx dx. Ini lagi tepat. Ataupun kita anggarkan dia. Saya gunakan anggaran summation I, let's see, I sama 1 sampailah n, kemudian delta x ataupun f x I delta x. Mana pun boleh. Dan atau dalam ni saya gunakan k. K pun boleh. Kan? Tapi kenapa kat sini ada hat? Iaitu hat dekat sini. Sorry. Bila kita tak ada hat, maksudnya n ni adalah something satu nilai, maka dia dia adalah, saya boleh kata anggaran. Tetapi kalau kita ambil hat, maksudnya hat kat sini, saya nak guna kat sini hat ni. Kan n fx. Bila n menghampiri infinity, maksudnya kita ada banyak jalur, maka kita gunakan sama dengan. Kalau tak ada had ni, dia adalah hampiran, anggaran saja. Jadi kalau kita letak had m menghampiri infinity, dia jadi sama dengan. Kenapa jadi sama dengan? Sebab n menghampiri infinity. Ibaratnya terlalu banyak jalur yang sangat kecil nilainya. Kan? Tetapi, walaupun kita boleh tulis seperti ini, tetapi sudah tentu kita tak boleh nak kira. Sebab apa? Sebab n menghampiri infinity. Macam mana kita nak buat programming yang mana nilai iteration kita tu, kita nak kira kan, kita ada iteration ataupun looping. Looping tu sebanyak infinity kali. Sudah tentu tak boleh nak buat. Kan? Jadinya, mestilah kita akan gunakan formula ni juga. Iaitu memberikan anggaran sahaja. Yang ni, untuk apa pula? Yang ni, just dia punya teori dia, ideanya. Itu bila n menghampiri infinity, dia akan converge, kan? Dia akan menumpu kepada luas yang benar. Okey, ini adalah fungsi 1D. Kan? Jadi saya tambah sikit. Jika fx adalah positif, ini memberikan kita luas bawah graf. Tetapi kita tahu, let's say kita ada begini. Ini kita lah ni fx. Jadi kalau kita kamikan A, B, dia sebenarnya akan dapat A2 tolak A1. Sebab yang ni negatif. Kan, jadinya tak boleh. Kalau kita nak juga, kita kena pecahkan kamera ni. Sebab nilai ni negatif, ni positif. So kita kena pecah dua. Kan, ingat lagi kita belajar kat sekolah dulu. Okey, itu sebab saya tulis kat sini. Kan, jika F adalah positif, maka kamera daripada A ke B memberi kita luas bawah graf. Tapi kalau A dan B berada pada FX positif dan negatif, dia adalah luas yang positif tolak luas yang negatif. Kan? Kalau luas yang negatif itu besar, maka luas hasil kamera kita akan beri nilai negatif. Jadi kat sini, takrif yang semua serupa kita boleh gunakan untuk fungsi dua pemberi ubah dan multi pemberi ubah. Kan? Kita ada z, x, y, w sama dengan z, w adalah fungsi pada x, y, z pun boleh. Tak ada masalah, sebenarnya lebih kurang sama. Dan itulah sebenarnya tujuan kita, sebab dalam topik kalkulus 2 ni adalah kita nak tengok pada fungsi dua pemberi ubah dan juga fungsi multi pemberi ubah sebenarnya. Okey. Jadi sama juga, kat sini saya tak nak okey, kat sini sekejap, boleh. Jadi kalau kita ada macam ni, kita dapat luas. Tetapi bagaimana pula untuk fungsi dua pemberi ubah? Contohnya f xy. Bagaimana kan? Jadinya kat sini kalau dua pemberi ubah, maksudnya dua pemberi ubah tersebut berada pada domain kita.
Adanya macam ni, X, Y, Z. Dia rantau kita pada X dan Y. Kemudian kat sini, so disengit sikit ni, kita dapat dia punya surface. Mungkin surface dia adalah surface begini. Mungkin. Iaitu kat sini. Ini. Sorry, saya kena padam sikit. Okay. Oh, sorry. Di sini. Okay. Jadi yang kat sini adalah kita punya F XY. Jadi bila kita kamikan terhadap, kita panggil sebagai apa? Kita kamikan terhadap sejaknya terhadap R. Ini adalah rantau kita. Jadi kita kamikan ganda 2 terhadap R bagi fungsi F XY, kita akan dapat V. Volume ataupun isi padu. Iaitu jika fxy positif ataupun lebih besar daripada kosong, kita akan dapat untuk semua titik x dan y dalam domain R, kalau nilai f tersebut lebih besar atau sama kosong, maka kamiran kita akan memberikan kita isi padu. Kalau tidak, kalau fxy ni untuk mana-mana x ataupun y kita ada nilai f yang negatif, kan, maka dia akan beri kita hasil tambah ataupun hasil tambah positif dan negatif. Maksudnya yang positif akan tolak yang negatif. Kalau bahagian yang negatif lagi besar dia punya isi padu dia, maka kita akan dapat isi padu negatif. Okey. Jadi kita kena tengoklah bila kita nak kamikan tu. Okey. So, kita nak cerita yang ni. Awak boleh tengok dan kita awak pernah belajar sebelum ni. Kita nak terus tengok example. Tapi ini motivation dia saja sebenarnya. Kan? Kalau kita tengok pada slide ini, saya bila saya dah cerita-cerita ni, tiba-tiba saya pergi pada kamera separa. Dan kamera separa ni apa? Kamera ni dia macam pembezaan separa tapi dia terbalik. Kamera separa. Kita kata kamera separa dulu, baru kita tengok isi padu ataupun kamera. Okay? Jadi kamera separa kita tengok. Ada tau soalan ni dalam final exam, saya lagi tahu. Kamera separa, saya kata kamingkan. Kan? Maksudnya saya tak kata cari isi padu ke, kan, saya bagi apa ni, bentuk macam ni, F ni saya bagilah apa-apa, dan saya suruh kamikan terhadap X, kamikan terhadap Y, kan. Soalan yang kamera ni ada juga, saya bagi kawasan, so awak tentukan dia punya domain dia, dia punya DR dia, dan baru kamikan, pun ada juga, tapi yang soalan yang terus, saya minta awak kamikan, itu pun ada juga. Jadi kat sini, kalau diminta awak diberi macam ni, diminta awak kamikan terhadap dx, awak kena kamikan terhadap dx, terhadap x, sorry. Terhadap x. Dan kamikan terhadap y. Jadi awak kena terus kamikan. Tidak ya, saya nak berhenti share, berhenti kongsikan kat sini. Saya nak tengok contoh sekejap ya. Saya masa beberapa seminit. Okay, ada kot. Okay. Cukup kamiran ganda 2 vector value function double integrals multiple integral. Okay, kot. Double, sekejap ya, saya tengok double integral. Okey, ada. Okey, saya share balik Okey, hopefully boleh nampak lah. Okay, kita tengok balik ke dalam kita punya, saya nak padam yang ini, performa. Kita boleh nota kita. Kalau saya minta kamikan, betulnya saya minta awak kamikan XY kuasa 2 terhadap X.
dengan batasnya 0.1. Kan? Tulislah. Kurang senang je tapi tak apa. Contoh. Saya minta awak cari pameran 0.1 xy kuasa 2 terhadap dx. Terhadap x. Jadi kat sini sama juga macam pembezaan separa. Pameran separa pun awak kena anggap pembalik ubah yang lain adalah pemalar. Jadi awak boleh keluarkan sebenarnya macam ni. Tak, kalau keluarkan macam tak berapa kemas. Jadi tak apa, kita anggap ni pemalar. Jadi kita pilih y kuasa 2. Jadinya berikan x sahaja. Dapat x kuasa 2 per 2. 1.0. So, kita dapat y kuasa 2 per 2. 1 kuasa 2 tolak 0 kuasa 2. Iaitu y kuasa 2 per 2. Then minta kamikan terhadap y pula. Macam mana? 0.1 xy kuasa 2 dy. Jadi kat sini x adalah pemalar. Kamikan y saja. Di x y kuasa 3 per 3 1.0. X per 3 dia tolak 0 kuasa 3 dapat x per 3. Sama. Sekarang nak buat macam mana? Kita cuba tengok buat satu yang susah ke. Okay, cuba nombor 5. Cuba nombor 5 dalam masa beberapa minit. Cuba nombor 5. Sekarang ni 11.39 sampai 11.43. 11.43. Cuba nombor 5. Soalan ni ada dalam exam. Bukan soalan yang ni, tapi soalan jenis macam ni. Cuba nombor 5. Boleh dalam masa 3 minit. 11.43 kita sambung balik. Kalau dah siap boleh share dekat meeting chat kita.
Dengan siap. Kita siap. Siti Mariam siap. Nah, buat lagi. Saya bagi lagi 2 minit. Tak apa. Tak yakin pun tak apa. Okey. Boleh post. Eh, tengok. Walaupun mungkin jawapan betul tapi nak tengok cara kerja tu. Eh, sebab cara kerja pun ada markah juga kan dalam final exam. Bukan hanya jawapan betul atau salah. Eh, kalau jawapan betul salah tak ada jalan kerja pun tak ada markah juga. Ataupun mungkin dapat 1-2 markah je. Okey. Kita tengok macam nak buat soalan 5. Soalan 5 exercise 14.1. Kamiran 03 kosong non 2 ex tambah y dy dx ex tambah y dy dx. Okey, jadinya kita nak kamikan terhadap y dia. Kan dia bermaksud di sini y sama dengan kosong. Dan ini istilah x. Kita saya cakap saya pernah ajar sebelum ni, kalau boleh tulis y sama kosong, x sama kosong supaya kita tak keliru nak gantikan di mana. Di sini y, maksudnya di sini mesti y. Y dulu. Dan x kemudian, di sini mesti x. Ataupun kita boleh tulis, kalau kita nak, kita boleh tulis macam ni. X sama kosong, non 3, kurungan. Dan y sama kosong, non 2, ex tambah y, dy. Tutup. Okey, jadi kita nak kamikan terhadap y. Kita nak kamikan terhadap y. Kita dapat apa? Kita dapat diri dia lah. Betul tak? Kita cuba check. Saya mark. Kita nak bezakan terhadap y bagi ex tambah y. Jadinya kita, dia akan kekal kat sini. Cuma depan dia apa? Kan? Perkali dia apa? Perkali kita kena bezakan terhadap y. X bezakan terhadap y dapat 0. Y bezakan terhadap y dapat 1. So bermaksud kat sini, ex tambah y. Jadinya bezakan ataupun kalau saya nak tulis balik, saya tulis kat atas.
kita nak kembali. Bezakan EX tambah Y dapat EX tambah Y. Maksudnya ini bermaksud kalau kita nak kamikan dia terhadap DY. Maksudnya ini adalah beza, ini adalah kami, maka dia neutral. Dia dapat balik. Sama dengan itulah kita beza dan kami kan. Sebenarnya kita kena ubah suai sedikit ni, tapi lebih kurang macam itulah. Bila kita bezakan, lepas kita kamikan, kita akan dapat diri dia balik. Iaitu inilah, betulah. Kan? That's why, iaitu ini. Kamiran. Cuma dia ada batas kat sini lah. So, kita gantikan. X sama kosong. Ln 3. Kita gantikan. Gantikan kepada Y. Sebab penting tu dia kat sini. Gantikan sebab kat sini kita kadang-kadang kita keliru kan. Nak gantikan pada Y ke X. Tapi kalau kita dah tulis yang siang. Ini Y. So, kita tahu. Gantikan pada Y. Jadi, kita dapat E. X. Tambah. Ln 2 tolak E X tambah kosong M X. So macam mana? X dengan kosong, ln 3. Sini E X. Kalau kita tengok balik, E X tambah ln 2 adalah E X darab E ln 2. Kan, sebab darab jadi tambah macam ni. Okay, so EX, E non 2, E sesangannya adalah non, so kita dapat 2. Kan, macam kuasa, lepas tu punca kuasa. Jadi dapat diri dia balik, iaitu 2. Jadi kat sini kita dapat 2 EX tolak EX. So X sama kosong. Ln 3, 2X tolak EX dapat EX. Oh, ni senang je. Kami kan dapat EX lah. Ln 3, X sama dengan kosong. So, kita dapat E. Ln 3 tolak E kuasa kosong. E ln 3. Kan? Kuasa, punca kuasa. Macam itulah kan. Dia neutral dapat 3. Tolak 1, dapat 2. Okey. Tengok jawapan, kawan awak. Dapat 2. Seperti Mariam. Sekejap ya. Begini. Begini. Pecahkan betul. Tolakkan. Faktorkan pun boleh. Okey. Saya rasa betul ni. Okey. Kalian tengok sikit. Nurul Syahidah. Dapat 2. Oh, sorry. Besar sangat. Sekejap saya tengok ln EX keluarkan sekejap ya, betul ke? Okey, awak keluarkan, awak pisahkan dia daripada awal lagi, betul? Kan boleh juga macam tu. Okey, ke sini E ln 2 dapat 2 tolak 1, okey, betul? Tak ada masalah. Okey, Hafiz, Maria, Syahidah, Afiqah. Okey, Afika, tengok ni, EXY. Sekejap saya tengok. 1, okey. Atau gantikan. Okey. All, lepas tu. Awak kamikan. Okey, punya awak tak pecahkan. Awak terus kamikan, akhirnya dapat macam ni lah. Ln 3, ln 2. So, awak boleh simplify. Okey. So, kita ada masalah. Jadi misal. Okey, sama juga pecahkan awal-awal kan. Pecahkan EY dapat 2 tolak 1. Hati-hatilah macam ni, awak gantikan, awak terus hapuskan E kan, awak skip satu step. Kan? Tak ada masalah kan, cuma takut cuai lah, itu je. Okey. Okey, saya tengok Ainul. Ini pun pecahkan awal-awal. Okay, dah pecahkan siap-siap. Tolak. Tinggalkan. Okey. Tak ada masalah. Okey. Sabrina.
Sarina pun sama, dia pecahkan siap-siap. Okay. Y dapat Elon 2 tu lah. Okay. Okay, betul? Ha. Okay, masih. Kau betul lah. Okay, macam tu. Eh, jadinya soalan final pun lebih kurang macam tu. Soalan pertama tak siap saya. Okay. So, lebih kurang macam tu lah. Okay. Kemudian kita tengok balik nota kita. Okay, ni untuk kameran biasa lah. Eh, kameran biasa saja. Maksudnya kita tak kisah hasil kameran tu positif ke negatif. Maksudnya kalau positif dia mungkin adalah ataupun fungsi tersebut, kalau dia positif dia akan bagi volume dan isi padu. Eh, tapi kita tak kisah pasal tu. Kita nak kami saja. Ini adalah masalah matematik saja. Okay. Ini macam tadi lah. Saya tengok ramai pun dah buat. Eh, dan kita pun belajar sebelum ni. Eh, kalau kita ada kameran ganda 2, sebenarnya kita boleh pecahkan dia. Kan? Kita letakkan dia dalam kurungan yang bermaksud ini dulu yang perlu dibuat. Baru buat yang seterusnya. Eh, sebenarnya ini bersama. Eh, okay. Kemudian yang ni untuk isi padu. Kan? Contoh kameran pada rantau segi 4. Eh, pada rantau segi 4. Kenapa pada rantau segi 4? Sebab batas dia adalah batas segi 4. Jadi kalau ada macam ni, kau biasa biasakan melukis. Eh, ini kat sini contoh. Eh, kita tengok contoh. Contoh kita diberi 3-1. Oh, sorry, terbalik. Eh, 1-3. 2-4. 40 tolak 2xy. 2ydx. Okey. Eh, jadi kalau dapat macam ni, awak biasanya saya cadangkan, eh, awak tulislah kan ni y, maka yang ni adalah y. Y 2 sama dengan y ataupun y sama dengan 2. Ini x, maksudnya ni adalah x. Yang di luar adalah x. Jadi kita lukis rantau kita. Okay, ni y, ni x. Jadi x daripada 1 ke 3. Y dari 2 ke 4. Eh, ni tak ikut skala lah. Eh, tak ikut skala. Jadi ni kita punya rantau kita macam ni. Oh, sorry. Dalam tiga empat ya, sekali tak ikut skala dan tak lurus lah. Eh, tapi harap awak dapat dia punya, dapat idea dia. Eh, 1, 3, 2, 4. Sebab mula-mula kita belajar kameran terhadap kameran rantau segi 4. Okey, jadi ni gini. Eh, sebenarnya untuk yang ni tak ada masa, tak perlu lukis macam apa selalunya. Kan? Cuma bila kameran ganda 2 ataupun ganda 3 pada rantau yang bukan segi 4, itu yang kita selalu kena lukis. Eh, jadi dalam kes ni, eh, kita boleh buat macam ni lah, macam tadi. Eh, 3, 1, kita buatlah. Sorry, x sama dengan 1, 4, y sama dengan 2, 40 tolak 2xy, dy, dx. Eh, ataupun kita tahu kalau kita nanti kita belajar, ataupun kita dah pernah belajar sebelum ni, eh, kita boleh tukar kita punya turutan dia. Kan, tertib kamera ni. Eh, jadi saya tulis kat sini. Ini sama juga kalau kita tukarkan dia. Tak ada masalah. Y sama dengan 2, 4, X sama dengan 1, 3, 2XY, DX, DY. Eh, kalau tukar tertib kamera, di sini kena tukar DX, DY. Jadi menggantikan DY, DX. Kemudian batas pun kena tukar tertib dia. Eh, integran tak perlu. Okey, kita akan dapat jawapan yang sama. Kan, jadinya kat sini dapat 112. Eh, 3142 bezakan terhadap y kemudian x. Di sini bezakan terhadap x baru y. Eh, jadi terbalik 4231. Tadi 3142 kan. Dapat jawapan sama 112 juga. Okey, jadinya penukaran tertib kamera ni sebenarnya disebut dalam teori Fubini. Eh, teori Fubini kata kalau kita ada rantau segi 4 yang mana x antara A dan B. Ya, ni rantau kita. Macam ni. Eh, ataupun kalau kita lukis secara umumnya. Eh, teorem Fubini.
tak tahu nama dia Hubini ke Hubini ke, saya tak pasti. Jadinya kat sini, katakan kita diberi pantau segi empat. Bini. Ini ada A, B, C, D. Maka kita boleh tukar tertib kameranya, kan? Sama ada kita buat A, B, C, D. Di sini D, A, B adalah pada X, kan? So, D, Y, D, X. Sama juga dengan C, D, A, B, D, X, D, Y. So, kita dah buat tadi. Saya tengok yang tadi. Itulah. Saya ingat benda tu mesti awak semua dah tahu dah. Okey, ini kat sini kita boleh tulis domain kita macam ni. Domain kita D ataupun R, rantau R adalah XY, yang mana X antara A dan B termasuk, dan Y antara C dan D. Maksudnya domain kita sentiasa adalah pasangan XY. Pasangan XY ni apa? Adalah titik. Iaitu titik-titik yang berada pada rantau dia. Selagi mana dia memenuhi ni, maka itulah rantau, titik berada dalam rantau tersebut. Ini pun minta awak tengok. Korang tengok balik kan? Okey, sekejap saya tengok. Okey, yang ni tujuan saya lukis macam ni. Yang ada jalur ni sebab saya nak terangkan supaya lebih mudah. Kalau kita faham, kita faham dengan cara pandang begini, maka bila kita ada, bila kita buat kameran ganda dua pada rantau yang bukan segi empat, kita dah terbiasa dengan cara pandang dengan jalur-jalur. Itu kita akan tengok balik minggu depan. Kita akan sambung di sini lah. Kan sambung di sini, teorem contoh satu, teorem Fubini. Kita sambung minggu depan hari Rabu lah kan, kalau kita dah tukarkan hari Rabu. Dia minta awak tolong tengok sikit lah, kalau kita dah faham ini, kita tak perlu spend masa yang lama lah, kita mungkin boleh terus buat latihan-latihan je. Okay, so itu saja. Ada apa-apa soalan ke? Doktor. Ya. Yeah. Yang tadi tu kan, soalan 13 tu. Soalan 13. Yang ni ke? Soalan 13 topik yang mana ya? Topik chain rule tu. Oh, chain rule. Oh. Kenapa? Saya dah try tapi macam mana nak macam nak nak DW DY tu. Nak bezakan tu. Oh, yang ni. Ni ya? Soalan apa tadi? 13. Yang ni? Ni ke? Okey. Nak tahu macam mana. Okey, tak apa. Boleh stay kejap ke? Boleh. Okey, selain ini saya nak tanya. Yang lain ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Boleh inilah. Boleh keluar lah daripada meeting. Dan cuma yang tanya soalan saja boleh stay lah. Okey, kalau tak ada. Terima kasih. Kita jumpa lagi hari Rabu. Okey, Izzati Nisa, tunggu kejap Okey. Saya nak tamatkan recording ataupun saya teruskan dengan recording ni supaya kalau pelajar lain nak tengok pun boleh nampak. Okey, terima kasih. Okey, Izzati Nisa, kejap soalan 13 Jadinya saya nak tengok dekat sini, example 8. Okey, example 13 saya buat kat sini Ke atas sebab saya tak nak termasuk dekat dekat topik yang lain. Ini question 13, question 13. Kita ada W sama dengan ataupun saya nak, boleh je, warna biru. Tan ataupun saya nak ambil semua ni pun tak apa. Saya awak dah buat dah tapi tak dapat jawapan ke macam mana? Saya start. Okey. Okey, kejap.
Nak buat macam mana kan? Okay, nampak kan? Jadi kita ada W adalah X, Y, Z, X, U, Y, V, Z adalah, oh, okay. So kita ada W, oops, sorry. Tak apalah, saya letak kat bawah je lah. Saya nak ambil semua ni. Saya nak cut. Saya letak kat bawah ni. Jadi kat sini kita ada W, X, Y, Z. Kemudian X adalah fungsi kepada U sahaja. Y adalah fungsi kepada V sahaja. Z adalah fungsi kepada U dan V. Soalan dia kata find dwdu dan dwdv lah. Kita buat satu je dulu. Okay, let's say saya nak apa? Saya nak dwdu. Jadinya saya ambil yang ni dan ni. So dekat sini dwdu adalah sini ada kan? Ni dwdx. Oh, sorry. Darab D, D ni adalah up, upright. Maksudnya dia straight. Sebab X hanya bergantung pada satu pemilik ubah. Jadinya pemilikan adalah pemilikan penuh lah di XD. Tambah DW DZ. Kemudian Z ada dua kan? So kita ambil separa lah. DZ DU kan? Dia keli-keli D. Okay, kat sini. So, kita dah ada, kita nak bezakan W terhadap, okay. W terhadap X. So, kat sini ini je. Kita dapat tan negatif 1 YZ. DXDU. DXDU adalah X sama U kuasa setengah, jadinya setengah U negatif setengah tambah DWDZ. Ha, ni tricky sikit kan, DWDZ. Macam mana kita nak bezakan? Ha, ni kena google lah kan, differentiate ataupun derivative pada tan negatif 1. Kita tengok. Okay, dia tunjukkan kat sini kan, kita gantikan. Ha, kita dapat ni. Ini ingat balik identiti kameran kita. Kalau kita nak kamerkan satu tambah X kuasa dua, kita akan dapat begini. Jadinya kita gunakan identiti. Mengenai identiti kat sini sejak ya kita tahu ddx tan negatif 1x, kita akan dapat 1 bahagi 1 tambah X kuasa 2. Sekejap kat sini. 1. Jadi sekarang ni kita nak bezakan Y, Z. Jadi X adalah pemalar. Jadinya X tekan. Darab nak bezakan ni. Y, Z. Jadinya sekarang ni tan negatif 1. Tan negatif 1 adalah sama macam ni. X adalah YZ. Jadi kita dapat 1 bahagi 1 tambah YZ kuasa 2. Kemudian kita bezakan ni. Kemudian kita kena bezakan yang dalam pula. Dalam kita dapat YZ bezakan terhadap Z, maka kita dapat Y. Dan DZ DU, DZ DU adalah V kekal
cos U, kita dapat negative sin U. Okey tak? Kat sini. Yang ni, maksudnya yang kat sini, ni adalah kita nak bezakan d dx, d dz, d du, sorry, d du. Oh, sekejap, saya takut saya tersilap. Bukan, kita nak bezakan terhadap z. Kita nak yang ni. Kan? Jadinya, d dz, betul lah. Kan? Kita nak d dz, W, iaitu W adalah X tan negatif 1 Y Z, kan? Kita nak bezakan dia. Jadinya kita keluarkan X sebab X adalah pemalar. Okay, sekarang ni kita nak bezakan ni. Kita kena bezakan dulu tan ni, keseluruhan ni. Dan kita akan bezakan yang dalam. Ataupun saya boleh tulis semula. Saya tulis kat sini sebab tak muat. X. Maksudnya kita akan bezakan D, D, Z. Sekejap. Dekat sini kan. Macam seolah-olah macam kita ada macam ni. Kita nak bezakan cos 2X. Kan. Terhadap X. Jadi kita akan bezakan, kita dapat negatif sin 2x. Kita bezakan yang di dalam. 2. Kan, so kita dapat negatif 2 sin 2x. Kan, sama juga macam ni. Kita bezakan dulu ke semua ni. Iaitu kita dapat tan negatif 1 ni, kita bezakan semua, kita akan dapat 1 per 1 tambah yz kuasa 2. Kan? Iaitu untuk yang ni saja. Itu kita akan bezakan dalam pula. Kan argument kepada fungsi tersebut. Iaitu yz. Bezakan yz terhadap z, kita dapat y lah. Okey tak? Kita tulis tak? Jadi kena ingat yang ni. Saya tak ingat betapa sebab dalam exam saya akan bagi tengok, boleh tengok nota kan, boleh tengok buku. Okey doktor. Faham. Okey. Faham. Yang tu eh. Kasih. Nah. Okey, lain ada soalan ke? Afiqah ke, Anisha Afiqah ke, Cik Marian ke? Tak ada tak apa, saya akan share lah video ni seperti biasa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Doktor. Ya. Kalau nak jumpa doktor, doktor dekat UKM ke? Saya ada tapi sekarang ni saya cuti. Sekarang saya bercuti. Okay. Tapi minggu depan sepatutnya saya ada lah. Hari takut saya, Isnin saya ada meeting. Pagi dan petang takut tak sempat. Kalau hari Selasa mungkin boleh. Selasa. Boleh ke? Selasa petang. Awak ada di UKM saya ke? Tak. Saya ada dekat UKM. Tak apa, tadi saya confirm kalau nak jumpa doktor. Nanti awak bagi tahu saya tarikh, nanti saya ni lah. Nanti saya tengok saya available ke tak tarikh tersebut. Okey. Doktor, kalau nak jumpa kat mana? Dekat ofis saya. Bilik 21172. Okey.